Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selesai solat Isyak hari ni. Ni pemandangan keluar angin kuat eh. Angin sangat kuat hari ni. Angin sangat kuat. Kita boleh view sikit. Okay. Itu nak siap masjid tanah. Atuna. Atuna letak masjid tanah. Aku bakar. Aku bakar. Nampak rumah aku bakar. Itu hujan kau pun mimis lah. Hujan kan? Alah. Sok mandi ni tak hujan. Bila Ahmad Rahmat. Hujan. Salji lah. Hujan. Salji eh. Buat betul-betul sejuk kan. Alhamdulillah. Kalau hujan tu lah. Mana normal lagi tu. Ini dia suasana ada di dataran Masjidil Haram. Angin sangat kuat. Mana tepi dasar pencali di sini? Angin sangat kuat. So, jutaan umat Islam. Apa tiba-tiba alas? Torib. Mana? Okay, ini dia view, belakang view masjid. Kita nak pergi mana makan? Kita makan sawarma lagi lah. Sawarma? Ramai. Penuh-penuh ni. Angin kuat hari ni. Angin sangat kuat. Haji. Hujan. Ya Rahman, Alhamdulillah. Ya Allah, kamu berkat ke doa anakku. Ya Allah, amin. Masih di haram. Hujan selepas Isyak. Hujan. Tanah ramai. Kena cepat sikit. Dah gerimis dah. Alhamdulillah. Hujan. Eran Aziz. Eran Aziz. Lama dah Eran Aziz ni. Hujan ni dah mula gerimis. Jadi kita naik dulu cepat. Nanti kalau hujan lebat, okay, kita tunggu sekejap. Kita rakam footage. Rasa ni gerimis. Ada khabar juga yang kita dengar di luar kawasan Mekah, Jeddah, Madinah sedang berlaku peperangan, tak sure. Berita tu kita tahu betul ke tak. Jadi saya nak semak-semak dekat news. Okey, kepada yang menonton video ni, bila suasana lepas solat Isyak. Dan saya mendoakan yang menonton sekirakan dijemput untuk adik kedua Tan Suci Mekah dan Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan. So kita naik dulu. So buat tahu. Alhamdulillah.